Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami saat ini. Kami mulai ibadah Tuhan, berkati kami dari awal sampai akhir nanti. Berkati kami dengan Tuhan yang mengadakan kita sempurna kami berjaya melalui Putra-Mu Kudus. Amin. Bacaan kita berkata yang ada dalam Tuhan, sebelum aku menggantung kau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi dan bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang mau berutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuberitakan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai kau dan memutuskan kau. Yang terakhir, Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini saya menyampaikan 11 tahun yang lalu, dan saya yakin ketika saat itu keluarga, saudara, terlebih orang tua saya bersama-sama pada saat itu. Dan hari ini dan di situ juga saya merasakan sukacita, damai, kebahagiaan. Di situ saya rasakan. Maka dikatakan kalau pada akhir bulan ini, maka kita tidak bisa merasakan sukacita, kebahagiaan, damai. Tidak bisa kita rasakan. Bersyukur kepada Tuhan. Akhir bulan ini dengan sukacita, damai dan kebahagiaan. Dan dari pustaka Sibania dikatakan bahwa akhir kejatuhan dari orang dikatakan, dan maksudnya yaitu Tuhan sudah mulai dari akhir sampai awalnya. Dikatakan dalam Yeremia 1 ayat 6, sebelum aku membantu kau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal kau, dan sebelum kau keluar dari rahim Tuhan sudah merencanakan hidup kita sama seperti Tuhan sudah mengenal kita jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Ayat 6 mengatakan, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pakai dari cara-cara, aku ini masih berjalan. Julukan itu sering dilakukan untuk Allah yang dibilang oleh orang-orang muda, yang muda itu punya kemampuan kebaikan, punya kreatif, punya pengetahuan kebenaran karena usia muda. Bagian mereka pun tidak menyatakan kebenaran rasa mengasihi. Yeremia 1 ayat 6 mengatakan bahwa usia muda bukanlah sebuah kemenangan untuk kita dapat kesempatan dan kepercayaan itu lagi turun. Maka kita selalu percaya kepada Yesus. Meskipun kita masih muda, jangan takut untuk melakukan kebaikan, dan jangan biarkan kita dikatakan itu. Ayat 7 mengatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan takut, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau utus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan, lakukan dengan keinginan. Tuhan sudah merencanakan hidup kita dalam jangan takut akan menyatakan kebenaran. Tuhan sudah berjanji untuk selalu menyertai dan menjaga kita. Ayat 8 mengatakan, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau demikian firman Tuhan. Mari tidak menyangkal meskipun kita masih muda, karena bukan sebuah kemenangan, karena Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai dan menjaga kita dengan kasih sesama dan kaum sesama. Karena bukan harus kita menjadi pria dari berbagai orang lain, dan kita tidak perlu menjadi artis terkenal untuk berbagai orang lain.
orang lain, dan kita tidak perlu menjadi presiden dan berhak untuk orang lain. Kita lain melayani Tuhan, mengasihi orang lain, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan tidak lupa untuk mendoakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk menutup pembahasan kita ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami saat ini. Tuhan, kami sudah selesai ibadah Tuhan, berkati dalam kewajaran ibadah kami ini. Ini semua atas anugerah dan kepercayaan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami bersyukur. Kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, kami berdoa. Terima kasih. Shalom.